Animonya luar biasa. Kenapa? Karena kelebihan dari beasiswa ini adalah anak-anak bisa mengikuti tes beasiswa tanpa perlu hadir di lokasi kampusnya. Kita memanfaatkan teknologi yang sekarang uh, sedang terjadi, generasi Z, literasi komputer yang sudah sedemikian rupa. Kita melihat ini adalah sebagai sebuah terobosan, dan sebenarnya media group berharap ini bukan monopoli media group. Ini agar bisa juga menjadi sebuah gerakan yang diikuti oleh lembaga-lembaga lain karena disparitas antara anak di perguruan uh, di SMA, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi cukup jauh. Kita tahu jumlah anak SD kita kurang lebih ada 23 juta, sementara yang masuk ke perguruan tinggi ada sekitar 400.000. Nah, harapannya dengan ini menjadi sebuah gerakan, ini bisa memutus uh, gap tersebut. Dan alhamdulillah kita membagikan tahun ini hampir total sudah hampir 2.000 beasiswa. Tahun ini kita bagikan 400 beasiswa, atau kira-kira equivalent dengan sekitar jumlah 40 miliaran. Ini kita harap terus berkembang. Kabar baiknya lagi adalah kita mempunyai komunitas, kemudian tools monitor untuk anak-anak ini, Pak Menteri. Rata-rata IPK-nya sekitar 3,6. Jadi ini cukup membanggakan kami, dan yang kedua adalah pesertanya merata. Kalau saya lihat provinsi yang ikut pada tes hari yang terakhir ini hampir seluruh provinsi ada dari hampir seluruh memang masih monopoli dari di Jawa. Tadi Pak Menteri di green room kita bercerita tentang akses internet. Mungkin juga karena penetrasi internet yang belum bisa diakses oleh anak-anak tersebut. Harapan kita dengan adanya program Kominfo ke depan melalui satelit, melalui BTS yang baru yang akan dibangun ini berbanding lurus dengan jumlah akses pendidikan nanti yang makin merata gitu.